Curhat dong, Ma. Iya, dong. Begini, Ma. Apabila ada seorang perempuan dicandung atau dipoligami, ya, apakah itu termasuk musibah hasanah? Apakah musibah sayiah? Itu buat perempuan musibah sayiah. Dikirain? Anda dengerin kirain dulu. Kirain. Ketika Anda baru menikah dengan istri Anda, hidup makan sepiring berdua, betul? Betul. Yeah. Tidur setikar berdua. Betul. Minum segelas berdua. Iya. Yeah. Saking susahnya tahu. Kawin lagi dengan perempuan yang kedua. Pernahkah Anda berpikir kalau saya di posisi istri saya, Pak Amin? Yeah. Jawab, jangan nyengir aja. Iya. Yeah. Woi, jawab. Iya, Ma. Dia nganga. Jawab. Ternyata laki-laki pun tidak bisa menjawabnya. Tapi mukanya udah menjawab itu. Sakitnya di sini. Stop. Sakit. Masya Allah, Pak Amin. Itu musibah. Musibah yang tidak enak. Buat kalian mah laki-laki enak. Kan begini, katanya kan kalau perempuan itu mau di madu, mau dicandung, katanya calon ahli surga katanya. Siapa yang ngomong? Kata orang. Diam. Siapa yang ngomong? Kata orang mah. Jangan hidup pakai kata orang. Itu mah kata-kata laki-laki genit kayak Anda. Tidak ada dalam hadis tersebut.